Oh, ceritanya itu. Oke, okay, oke. Okay. Ulang. Ulang. Boleh ulang enggak sih di sini? Boleh, boleh. Okay. Kamu tinggal bilang aja ulang gitu. Yeah. Ulang. Take 2. Kita lagi madep sana dulu lagi sini. Ya. Eh, macet ribet kuncinya. Saya. Oh, iya. Buka. Mau nganter barang? Saya mau ngelamar. Mau ngelamar siapa? Katanya... Kalau udah nikah, maaf ya. Mau ngelamar kerjaan. Kerja apa? Aku gak tahu. Ceritanya aku jutek. Yang penting isinya ada lowongan apa. Ceritanya aku jutek. Boleh gak aku masuk dulu? Kalau di sini itu ada... Boleh aku masuk dulu? Kita bukan perusahaan ini ya. Kamu tuh harus lihat ini tuh fashion. Gua tahu. Lo bukan perusahaan. Fashion, you know fashion. I know. Hey. Hello. Look at your blouse and your pants and your shoes. Please, ini tolong baca dulu. Fashion. Okay? Please baca dulu CV gue. Okay. Karena tolong lu bacain karena gue nggak bisa baca. Okay. Gue masuk dulu okay. Ya. Gue masuk dulu. Masuk. Okay. Lo boleh masuk sekarang. Okay. Oke, gue baca ya. Oke. Okay. Gue baca. Oke. Okay. Oke, okay, kamu cocok okay. Di sini. Oke, okay, gue baca. Dan gue enggak ngerti ya, lo masuk sini bacaannya tulisannya bagus banget kosong, Bro. Kebalik, please. Sungkar. Ada. Maaf. Lo cakep tapi ngelawak lo. Maaf. Surat lamaran pekerjaan. Nama Andre Taulani, umur 40 tahun. 44 ngelamar di sini. Itu salah cetak. Oke. Skrip yang bikin boleh bikin tapi enggak usah beneran juga kali. Tulis kayak dua-dua gitu. Oke, okay, nama Andre Taulani. Umur 22 tahun, 22 jenis... tahun yang lalu. Iya, enggak bener sih. Tolong pas jenis kelamin enggak usah disebut. Oke. Okay. Pekerjaan terakhir. Koki restoran dipecat. Cepat saji. Ini gimana gue menerima? Dengan ini saya menyatakan ingin melamar Zaskia. Cetain drama. Mati mendadak. Kia udah nikah, Mas. Aduh, salah bukan yang ini. Yang mana sih? Bentar. Jika tidak diterima juga akan melamar sebagai model peraga busana. Betul. Karena kenapa saya pengen menawarkan diri sebagai peraga busana? Karena itu punya Ana. Kalau punya ente beda. Maksud gimana? Bus kayak... Ana. Jadi punya Ana. Lucu. Kalau punya ente, bus ente. Oke. Ki, sini deh, Ki. Aku bingung. Gini, aku kan 10 tahun yang... berapa tahun yang lalu kesini lucu banget ya. Sekarang kok kayak lawakan tahun 80-an aku belum lahir. Aku gak ngerti. Kita menyesuaikan bintang tamu. Oke. Oh, mukanya Arab ya? Oke, syukran. Loh, hilang. Tadi ada. Oke, gini. Tahan dulu. Saya gak mau nerima. Tapi kita mau jadi peraga busana aja gimana? Oh bisa, kebetulan aku pernah memperagakan beberapa busana tanpa gaun. Tanpa gaun? Iya. Jadi gimana? Jadi artinya... Transparan gitu ya? Iya. Oh kamu tuh... bisa do magic hilang iya, gitu. Iya, mungkin ada baju yang bisa aku pakai supaya bisa dibeli. Oke, ada. Aku dulu pernah kerja sama Johnny Iskandar. Siapa sih? Itu yang salon itu. Enggak, kan biasanya di sana ngelihat karakter. Iya, karena karakternya agak-agak 80s gitu kan. Iya, 80s, 70s. Umurnya 40. Aku niruin Mas Gogon. Oke. Kan agak-agak 70s gitu kan. Terus kan ini tuh ada filosofinya. Oh iya. Ya, buat orang-orang yang ya pribadinya gitu deh, gitu kan. Gitu. Nah, terus ini karena 70s, jadi ya ditambahin ini gitu. Astagfirullah, jangan. Namanya Go Green. Go jadi green, kita ya? Lagi ini ngangkat bunga ini. Jangan, itu terlalu bunga. Jadi apa dong? Silakan kerjain aja sayang, gak apa-apa. Cepat, tolong Mas Praga. Makasih, oke. Okay? Oh iya, yeah, I love it. Ini mau dihukum apa cuma mau nyantel doang sih? Gak bisa, Mas. Dimasukin ke baju, ini fashion loh. Ini kita memang konsepnya art. Ya,
nyesel aku kemari. Coba sekarang jalan yang lurus. Kalau jatuh kamu fail, kamu nggak saya betul. Terima. Ya. Tolong tunjukin aku jalan yang lurus. Oke. Okay. Karena jalan kamu bengkok ya. Cowok, tapi tetap cowok aku ya. Aku nggak mau kelemar-kelemar. Yeah. Tolong yang laki banget gitu. Yeah. Karena ini baju maskulin banget. Oke. Okay. Laki. Asik, nggak copot loh. Orang yang dua tadi mana? Gimana? Aduh, oh, ya, aduh. Injek aja injek. Bener kan ciret begini nih kelakuannya. Mohon maaf. Dalam hidup pikuk di workshop itu, ya, tiba-tiba gimana ya, muncullah dua model yang akan melamar di tempat mereka. Tapi aku tuh belum yakin. Belnya. Di mana tadi? Kira-kira aja. Kok enggak bunyi? Ih, tamunya masih masuk. Ih, di sini nih. Enggak bunyi. Oh, bunyi. Mas Eka masih nyariin. Siapa? Cepet, aku coba ya. Coba. Lama. Delay, telat. Aku pencet bel ya. Eh, kamu sekarang suruh masuk. Tadi dulu, ini belum dibukain. Oh, belum dibuka. Mas Eka, lihat Mas Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, buka pintunya gitu. Ya. Sliding. Rolling ini door. Namanya pintu rolling door. Ya. Oh, karena kalian masuknya dari parkiran. Ada jendela, jangan sampai jatuh. Nah. Nih sih, ya. Ada apa? Apa? Seru juga nih, satu cowok empat cewek. Kalian siapa? Kita Ledom di balik. Maksudnya? Model. Oh, Ledom. Nih, aku bisa kasih lihat ya, kita senyum satu jari. Dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari. Mbak Siren, ya? Mbak Saskia, ada apa? Boleh aku bantu untuk mencatat nama mereka? Boleh. Ah, ya udah deh, kamu jadi asisten aja kita. Soalnya, butuh. Maaf ya. Soalnya dari tadi aku jatuhin barang ya mas iya, ya. Iya makanya kamu ngancurin barang ya. Jatuhin terus. Jadi saya butuh yang bersih-bersih sebenarnya okay. Di sini. Dan kamu cocok. Iya, nama? Nama saya Siti Jubaidah Melengkok-Melengkok. Saya pengalaman udah... Saya belum nanya itu. Iya, tunggu ditanya nama, ya. Nama? Siti Jubaidah Melengkok-Melengkok. Nama lurahnya? Oh, Pak Mamat. Pak Mamat. Tapi baru aja ganti minggu kemarin jadi Pak Endon. Pak Endon. Mau ganti lagi nggak? Mungkin nggak. Oke, kamu nama? Lastri, Mas. Emang dia mendok, Mas. Oh, dari mana asalnya? Aku iki dari Madiun loh, Mas. Oh, Madiun. Cukup. Yeah. Iya. Aku iki bisa photoshoot, ning desa, ning perawatan. Oke. Mau ngelamar? Oke. Mau dites apa? Pak, kalau saya nggak mau ngelamar. Maunya? Karena saya kemarin udah dilamar. Saja. Pelan-pelan dong. Oke. Bu Siren, saya tuh seneng banget liat Bu Saskia sama Bu Siren di TV. Makasih. Nggak ada kameranya, Bu. Gue pengen kayak gitu gimana ya? Oke. Silakan dicoba. Secara kita akan mengetes Anda untuk jalan. Pak, mau tahu pengalaman saya nggak? Siren. Kok kayak ini? Debunya nyebar. Enggak, tadi lu belum kering, basah keringetan. Oh iya. Bu Saskia, kita akan ngetes kamu untuk jalan di dog walk. Saya ini juara dog catwalk, Pak. Catwalk. Beda. Nah, tapi kamu udah pernah catwalk belum? Aku juara kebetulan. Juara apa? 2018 aku menang. Menang. Burung perkutut aku juara satu. Wow. Dan jangan itu burung aku. Iya. Ya burung perkutut kan? Iya. Aku ada burung perkutut satu.
jangan-jangan itu bunyaku. Aku juga punya di rumah, burung perkutut hilang. Udah. Jalan-jalan itu punya adekku. Ini diambil semua. Dites dulu, jangan pindah dulu. Ayo cepetan ini, kita udah harus banget. Ya, saya memang sudah berpengalaman. Oke, coba. Kebetulan kemarin saya udah jalan di 300 kelurahan dan 40 RT RW. Oke. Oh, itu namanya gerak jalan. Mau tahu ya? Enggak sih, cuma nanya aja. Saya bilang jangan deket-deket sama ini ya, semut. Kenapa? Itu gula linjot ntar kata bahaya. Nggak digerubungin. Nama saya Astuti. Astuti panggilannya Aswajik. Saya panggilan biasa Jenny. Jenny, oke. Okay. Gini aja Mbak Saskia, Mas Ira. Kebetulan kita perlu fotografer supaya bisa bikin. Iya sih, sebenarnya posturnya udah pada bagus ya. Nah, aku cuma belum wak-wak loh. Iya, satu lagi. Coba. Tapi Mbak, aku biasanya pitik wak loh. Pitik wak tuh apa sih? Pitik. Wak. Pitik. Yaudah, coba jalan. Pitik tetap gue nggak ngerti. Tak lama kemudian, aku juga nggak ngerti. Muncullah seorang fotografer yang sudah di booking oleh Anne. Hai. Kok nggak hujan ya? Enggak, yang orang di studio nggak hujan. Oh iya. Kita kan lagi nyari fotografer. Fotografernya fashionable banget. Keren, parah fashionable-nya. Sampai semua di hutan dikolektin. Motong gitu begitu. Ngecek lensa, Pak. Ada yang manggil saya? Mas, namanya siapa? Nama saya panjang ya. Sekali dan saya pun lupa. Amazing. Saking panjangnya. Tapi orang-orang manggil saya Josh. Oh, Josh. I love your style. Flora dan fauna. Oh, thanks. Wow. Good. Yeah. Animal. It looks like a ragunan, ya. Oh, no. Nggak ngomong naon, teng arti ya. Ragunan, Mas, ragunan. Oh, ragunan, yes. Trio macan, you know, trio macan. Iya, trio macan. Iya. Oke. Ada apa nih, Mas? Ya, kan hari ini kita lagi mau sesi photoshoot ya. Okay. Walaupun saya lagi pusing karena nggak dapat model yang ideal. Tapi untungnya datang dua ini dan saya baru dapat asper saya. Nggak, saya mau nanya, Mas Andre kenapa manggil yang ini? Alasannya? Karena dia punya pengalaman di bidang hewan. Oh. Jadi, menarik. Jadi ini saya mau diapain ini? Tolong difoto foto beberapa model kita. Ini. Ya. Okay. Anda siapa di sini? Aku Aspri. Aspri. Oh, udah diterima. Asisten Japri. Karena enggak ada pilihan. Oke. Okay. Oke. Okay. Tolong ya, Mas, semuanya angle harus satu-satu dapet. Atau dua-duanya? Dua dulu, satu lagi, dua bisa dikali satu jadi dua. Dua dikurang satu. Oke. Okay. Makasih Bu Guru. Anu Mas, iki kok gitu Mas pegangnya? Modelnya mana, kayak gimana ya Mas? Kok gitu Mas? Kayak mau nimba Mas? Mas itu lo. Diem, bisa diem gak? Iya Mas. Katanya mau dipoto, diem. Angle-nya di bawah situ Mas. Ya nanti dulu, diem kan belum beres. Oh, iya. Orang-orang punya cara dalam hal apapun. Pakai koleksinya dong. Oh iya, iya lupa kan. Yang mana, aku pakai yang mana nih? Mas. Iya kan, bener kan? Mas. Nyari apa, Mas? Nyari kondom, Mas. Gak matching. Lu fotografer, mau nyari kodok. Kan di baju dulu. Oke, ayo. Nyari kegiatan. Ayo, konsepnya udah bagus nih. Animal print semua, ceritanya kan. Oke. Biar rapi ya. Kita mau diapain nih? Mau tabokin. Mau dipoto. Betul, Mas. Mas, itu diapain? Injak. Injek, buat apa nih? Buat ngukur rensa. Oh, ngukur rensa. Nah, emang masa diukur ya? Mas, kok pegang kameranya gitu? Bisa diem nggak? Bisa. Lihat dulu dong, makanya. Iya. Ini pada bawel semua ya. Mas, di desa aku nggak kayak gitu loh, Mas. Udah, mau dipotong apa nggak? Iya. Coba.
Dapat. Oh, itu dapat, Mas. Kita coba lihat. Dapat gambarnya. Oh. Coba. Ih, bagus banget. Bagus banget sampai hitam semua. Belum, nanti digoyang-goyang dulu. Oh, polaroid. Nah, ntar juga muncul. Muncul gambar. Kipas-kipas. Oh, ini nanti munculnya Idul Fitri nanti. Masih lama. Oke. Lagi, Mas. Gaya aja, gaya sendiri. Coba. Pos coba ya. Oke. Yang sesuai sama bajunya. Ini spirit. Fierce. Lempar. Mas. Mas. Modelnya di sini. Bisa moto enggak? Loh, sek muka ke sono motonya begini-begini. Kameramen profesional yang penting hasilnya. Bagus. Jago banget. Ya belum tentu. Jago banget. 1, 2, 3, 4. Bagus. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Sakit ditabokin terus yeah. Kameranya. Kena besi. Oke, udah cukup, Mas? Udah ya? Ini di foto nggak biasa loh seperti ini. Mm-hmm. Nah, coba ya, last pose harus tahan. Karena kayak gimana? Karena kita nanti akan ada catwalk, tapi di situ kita mau anti mainstream. Iya, ada yang namanya okay. Jalan. Fotografer tolong kasih yang terbaik buat kita. Pos aja. Okay. Kasih yang terbaik ya. Yeah. Oke. Okay. Silakan. Posnya ekspresinya kayak gimana? Best shot, ini the last shot. Kayak gimana? Kamu jalan aja, jalan sambil gaya. Yang kuat pokoknya. Okay. Kamu tuh harus benar-benar mendalami. Contohin Bu. Kamu harus benar-benar mendalami. Rukia. Lagi berlebihan. Bisa ceritanya. Hilang. Ayo, ini mau gimana ini? Iya, terakhir yang paling bagus lah pokoknya. Biar jualan gue laku. Dagang kacang, Mas, ya? Hah? Duduk begitu. Oke, silakan. Kalian gak usah pose, ya. Kalian jalan aja, catwalk. Nanti saya mengambil fotonya secara ekstrim. Oke, baik, Mas. Jalan. 3, 2. Nanti diambil aja, Mas. Diambil supaya gambarnya tuh dapat fokus. Siap ya? Gitu, siap, ya. Sekarang. Tolong mukanya lebih ekspresif. Iya. Foto, Mas. Siap, Mas. Foto. Siap? Mas, siap? Foto ya? Hey. Ayo dong. Oh, maaf. Maaf. Oke, jalan aja. Hiat! Ha. Oke deh. Kok gitu sih? Oke deh. Dilihat hasilnya ya. Jantung aman. Udah masuk ke laptop nih. Bangun. Ketiduran aku. Bos. Aduh. Okay. Dah. Ya. Mas, bangunin. Bangunin. Duh, saya aja udah bangun. Masa mau dibangunin? Bangun sendiri dong. Bangunin. Mas, aku belum difoto. Oke, boleh nggak permintaan terakhir kita sebagai desainer? Hello. Pengen ini kasihan. Dia pengen banget jadi artis. Okay. Jadi tolong difoto yang terbaik. Nah, sebagai asisten kita juga harus punya foto pro. Oke. Tahan perut, Mas. Tahan perut. Mas, belum six pack loh, Mas, perutnya. Diam di situ, misalnya mau pusing. Anda gerak sedikit, blur. 1, 2. Oh, ini cocok banget ini, bagus. Rambut ini. Oke, bagus. Laki. Donga. Oke, bagus. Laki. Ini cocok ini untuk film Kiamat Sudah Dekat. Udah pernah main dulu, Mas. Udah ada. Cukup ya? Iya, Mas. Cukup. Oke. Makasih ya, Mas, ya.
Mohon maaf, pembayarannya gimana ya? Oh, nanti ditransfer. Aduh, saya nggak punya ATM. Mas, mohon maaf nih. Ini menurut info dari owner, kita nggak ada pembayaran. Loh? Kita sistemnya solidaritas. Ya. Bisa kerja loh, Mas. Loh, enggak. Ini, kita kan saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Jadi kalau kita saling membutuhkan itu sebenarnya nggak perlu dibayar. Iya. Saya nggak membutuhkan kalian kok. Kalian yang membutuhkan saya. Tapi kalau nggak ada objeknya sama bajunya gimana? Kalian, kamu mau foto apa coba? Saya bisa foto semut. Coba sekarang saya tanya, semut bayar nggak? Enggak. Ya udah, selesai. Tapi saya dapat duit dari semut. Dari apa? Duit apa? Lah kan semutnya jadi objek, saya jual dapat bayaran. Oh ya udah, betul. Gini aja, nanti kan foto yang tadi bagus-bagus, saya jual mereka bayar transfer ke saya. Nah, yang mas jawab, tetap enggak dapat uang. Ini yang manggil Mas. Mas yang manggil saya kan, Mas. Iya, Mas yang harus bayar. Enggak apa-apa. Kita enggak request. Mas yang harus bayar. Kita juga belum loh. Oke, bayar. Ya, kita sebagai model juga masa enggak dibayar? Ini saya kalau enggak dibayar saya bunuh duduk nih. Bunuh diri. Pegal berdiri terus. Ini buat Mas aja. Bayarnya pakai ini? Ini mahal banget. Mahal ini banget. Sutra. Sutra tuh. Ini pernah dipakai sama Black Widow. Black Widow. Aku tidak suka sutra. Aku suka Ona. Nyanyi dong Ona Sutra. Gak apa-apa, gak usah dibayar. Mas, ini biru, tapi ketika Mas masukin ke air, tunggu 3 menit, begitu Mas angkat, berubah. Dia berubah. Iya, jadi, apa? Jadi itu basah. namanya fashion, itu the lunters. Iya, jadi basah. Yaudah, gak apa-apa, Mas. Lain kali... Apalagi kalau dikasih putih, luntur. Lain kali, lo jangan panggil gue. Oke. Okay. Yeah. Gue juga gak akan manggil lo. Yeah. Karena gue mulai sekarang, gue berhenti dari model. Lo yang manggil gue, lo gak bertanggung jawab. Dan akhirnya... Sang fotografer pun pindah bisnis jadi jualan pulsa. Begitulah cerita tentang fashion designer. Akhirnya Saskia dan Siren mencari model yang lain.